lagi kayaknya nih gue mati. Hey kawan, nama gue Zio dan welcome to Rev. Kenapa gue main Rev lagi? Karena gue bilang, gue lupa di video gue Lebaran gitu, apa puasa gue bilang. Lebaran kayaknya. Gue bilang gue pengen mainin game yang pengen gue mainin, oke? Jadi makanya gue mainin Rev lagi. Tapi juga, kenapa gue gak ngelanjutin mainin pulang Insanity? Kalian lihat videonya deh, video yang sebelum video ini. Karena gue sempet, gue kepenuhan lagi. Karena gue sempet bikin videonya dan gue kena bug. Dan bugnya itu ngebikin gue gak bisa ngelanjutin gamenya. Jadi bukan salah gue, oke? Gue gak mainin pulang lagi. Karena emang gue gak bisa ngelanjutin untuk sementara. Jadi sesatu juga alasan gue kenapa gue mainin ini lagi, karena pertama gue kira game ini benar-benar gak ada tujuannya kecuali bertahan hidup. Tapi mungkin emang itu masih satu hal yang benar gitu. Ini game gak ada tujuan lain selain bertahan hidup. Tapi gue sempat ngeliatin orang-orang lain yang mainin Rev, dan gue ngeliat bahkan ada update-annya sendiri di toko atau di Steam. Rev ini dapat update buat sarang lebah. Jadi gue yakin ini game sebenarnya lebih besar atau lebih banyak hal lainnya, tapi belum gue jelajahin, oke? Jadi bisa dibilang mungkin Rev ini kayak Minecraft kali ya. Oke, karakter gue us. Gue udah rada-rada lupa soal sama game-nya kayak gimana. Fresh water. Sementar lu deh, kok ini gue kayaknya... Awas lu berani-berani. Ini kok gue kayaknya kameranya deket banget dah. Ntar lu. Terus ingat gue terakhir kali gue main, gue gak berubah apapun. Nah. Karena gue pengen rada selebar mungkin, oke? Supaya gue bisa ngeliatnya lebih jelas. Bukan lebih jelas sih, lebih lebar. Oke. Halo bro, udah lama kita gak ketemu bro. Gue tapi lagi lapar. Dammit. Telat gue. Oh enggak telat gue. Oke. Gue kira gue telat. Tapi gue lapar. Dammit. Gue butuh makanan. Gue butuh. Lu ada yang bisa gue masak gak? Salmon bisa gue masak gak? Gak muat. Demi apa lu? Daging ini nih. No, jangan lu makan. Kenapa dimakan satu sih sama dia? Oke. Gue ngerasa sih gue udah rada-rada enak sekarang. Gue mau kesini enak tuh, gue udah rada-rada stabil lagi. Karena tadi gue sempet ya ibaratnya gue potong, karena gue nyoba buat gue stabilin dulu kehidupan gue di sini. Karena gue udah lama banget gak mainin lagi. Dan sekarang gue udah ngerasa stabil, jadi gue bakal nyoba buat ke pulau dulu. Buat apa di pulau? Karena gue butuh tanah liat atau clay. Nanti itu bisa banyak barang yang bisa gue bikin dari situ. Dan gue sebenarnya udah pernah bikin clay itu jadi brick. Dan kalau nggak satu jadi ya dua, kalau nggak salah ada dua gue. Yep, dry brick dua. Dan gue masih butuh 4 lagi, karena gue butuh 6 buat pembakaran, buat tempat pembakaran gitu. Jadi gue ngebikin, bisa ngebikin besi dan segala macem dari situ, dari smelter. Oke, gue ngeliat ada pulau di sebelah sana. Yep, pulau. Oke. Sekarang gue tinggal bikin jangkarnya. Bikin anchor. Mana anchor? Gue lupa lagi di sebelah mana anchor. Oke. Karena gue pengen ngambil ini apa, tanah liat. Sama kalau ada pasir, gue juga pengen ngambilin pasir. Karena gue pengen ini game ada progresnya, oke? Gue gak pengen ini gue main, cuman main doang. Tapi gue pengen ini ada progres, oke? No, masuk ke perahu. Oke. Oke. Please mati, please. Yes. Ambil. Ambil. Oke, gua ambil semua. Semua yang ada di lu. Daging lu. Shark head.
udah buat kepala hiu, yes. Sebagai tanda kalau gue udah pernah ngebunuh hiu. Yoi. Tapi sekarang gue butuh nyari clay dulu, oke? Gue nyari clay. Oke, alat gue udah habis. Tapi gue butuh seaweed. Seaweed yang banyak. Banyak yang gue bisa. Oke. Oke, waktunya gue cabut. Dan sekarang kemungkinan gue bisa bikin smelter. Karena seenggaknya gue dapet 12 clay. Tapi gue gak tahu dari 12 clay gue dapet berapa brick. Karena yang gue butuhkan adalah brick. Hiunya udah hidup. Oke, naik. Gue dulu naik daripada lu. Apa lu? Awas lu. Oke, jadi gue butuh brick. Terus ini. Karena seinget gue 6 kan, 6 buat smelter itu. Ya, 6 dry brick sama 6 nails. Dan sambil gue nunggu, gue bakal cabut dari pulau ini, oke? Karena gue gak pengen lama-lama lagi. Oke, brick gue udah jadi semua nih. Ada 4. Oke. Yes. Akhirnya gue bisa punya smelter gue. Mana? Nah, oke. Jadi, gue bikin smelter. Mana itu dia? Oh, tuh. Gue bikin di gue bikin di sini deh. Oke, gue udah jadi metal ingotnya. Sekarang kita pelajarin metal ingot ini jadi apa ini. Kan banyak kan yang bisa gue pelajarin. Hinge, bolt, terus spear, shuffle, shear. Ini apa? Net launcher. Buat nangkep hewan. Hewan di darat. Oke. Udah gue pelajarin dulu aja semua, oke? Yes. Tapi masa gue gak ada metal ore lagi ya? Oke, jadi gue butuh ke pulau lagi supaya gue dapat metal ore masalahnya. Harusnya tadi di pulau yang sebelumnya gue nyari metal ore juga. Salah gue. Tapi ya, udahlah. Semuanya sudah berlalu, oke? Jadi gue harus nyari pulau lagi nih. Itu pulau bukan sih? Kayaknya itu pulau deh. Iya. Itu pulau. Oke. Gue ada stationary anchor. Oh, tapi gue butuh itu. Iron ingot. Oke. Gue butuh apa sih? Gue lupa gue butuh apaan. Gue butuh rope sama stone. Wah, damn it. Naik. Gue denger hiu. Ah, damn it. Wah. No. Perahu gue nyangkut. Tetap untungnya juga perahu gue lebar. Lu nyangkut terus kan? Oh, gue rasa dia gak akan nyangkut terus. Oke, gue butuh. Aduh. Gue butuh rope sama stone. Gue ada rope. Tapi gue gak ada stone. Setelah sebelumnya banyak banget batu, gue taruh mana batu? Kok gue gak ada batu sih? Oh, nih. Oke, gue sumpah barang-barangnya harus banyak yang gue pindahin. Gue jadi pusing sendiri gue nyari-nyarinya. Gue coba nyari sekarang. Gue nyari metal ore. Gimana metal ore? Udah hiu nih. Oke, lo mau berantem sama gue? Sini lo. Gue udah minggir itu tadinya. Sini lo, jangan kabur lo. Ini. Lo kira gue takut sama lo? Demet, gue kena nggak itu? Mana deh? Woi, sini lo. Lo? Ah, gue mati udah fix. Gue mati udah fix. Kalau gue ngelanjutin terus mati gue. Oke, gue harus nunggu nyawa gue penuh lagi nih. Ada cara lebih cepat gak sih supaya nyawa gue cepat naiknya? Damn it. No. Ini. Gak keburu gue. Keburu. Yes, oke. Gue sih penasaran, kalau gue punya kasur. Kan gue tidur ya, karakter gue. Nyawanya nambah gak?
Nggak ngaruh kayaknya. Percuma gue punya kasur. Ah, ini metal ore nih. Gue dapet 3. Waktunya gue naik. Oke, okay. Gue gak ngeliat hiunya tapi gue parno. Ya mungkin gue juga bikin smelter yang banyak juga kali ya. Jadi gue butuh coba nyari clay juga kayaknya. Bukan itu stone. Tolong saya. Tolong. Dibilangin gue parno. No. Gak kenal lagi gue. Oke. Cabut lah sana. Oke. Gue butuh. Kenapa gue banyak banget barang sih? Gue bingung sama diri gue sendiri. Oke, sekarang gue pengen coba bikin flipper dulu nih. Kaki kodok. Supaya gue nanti nyelamnya itu cepet. Jadi gue butuh vine gue sama seaweed. Oke. Vine gue itu gue harus manasin seaweed kalau nggak salah. Jadi dapat vine gue. Oke, dan gue butuh. Ah, damn it. Gue baru pengen bilang gue butuh rope. Ini gue sumpah plastik nih banyak banget gue. Ngapain plastiknya lo ambil lagi? Oke. Dan gue punya flipper. Yay. Gue nggak bisa ngeliat flipper ada di mana. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue udah ada flipper, oke? Udah ada kaki kodoknya. Karena itu ngebikin gue berenangnya itu lebih cepat. Sekarang kita tes. Oke. Ya sih lebih. Gue lagi nyoba. Kenapa sih lu? Gedemen banget gue, seneng-seneng. Iya, kurang ajar lu. What the? Ini apa? Gue baru lihat. Au! Ntar lu ngapa? Copper. Gue belum pernah dapet copper sebelumnya. Perunggu, gue belum pernah dapet perunggu itu. Au! Ayo, dikit lagi. Naik! Oke. Copper. Mana? Kenapa gue bisa research? Hah? Gue jadiin copper ingot dulu gitu? Oke, copper ingot gue udah jadi. Sekarang kita coba lihat dapat apa gue dari copper ingot. Baterai sama circuit board. Itu yang gue butuhin, circuit board. Mana itu dia? Gue butuh copper ingot sama vine gue. Karena nanti gue bisa bikin receiver, ini nih, gue butuh receiver. Jadi gue butuh circuit board, nanti jadi receiver. Nanti receiver itu jadi gue semacam kayak radar gitu. Kayak semacam buat gue tahu gue harus kemana, harus apa, dan kayak itu buat progress di game ya ceritanya. Jadi itu yang bikin gue pengen ngamainin ini lagi. Karena ternyata pas gue lihat juga, gue cuma ngeliatin orang main raid yang lainnya, receiver ini penting supaya gue bisa progress atau seenggaknya kita tahu cerita tentang di raid ini kayak gimana. Makanya gue mainin lagi, karena tadi gue kira ini cuma main biasa doang, gak ada cerita atau apapun, cuma main bertahan hidup terus udah. Ternyata pas gue nontonin lagi orang-orang yang main raid, ternyata ada semacam ceritanya. Makanya tinggal bikin gue main lagi, dan gue ngomongnya berulang-ulang. Tapi gue akhirin dulu sampai sini, seenggaknya nanti mungkin yang selanjutnya gue bisa dapat receiver ini. Jadi nanti yang selanjutnya udah kita lebih gampang dan lebih banyak lagi progress yang kita dapetin. Jadi gue harap kalian terhibur sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye. Sumpah gue mainnya lama banget ini. Kalau bener gue suka sama nih game.